Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Batam Update. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel ini. Profil Kota Tarakan. Kota Tarakan adalah kota yang terletak di Pulau Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini merupakan satu-satunya wilayah yang berstatus kota di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Tarakan memiliki batas-batas sebagai berikut. Sisi utara dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Sisi selatan dan barat dengan Kabupaten Bulungan. Di sisi timur dengan Laut Sulawesi. Kota Tarakan ditingkatkan menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997 sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai hari jadi Kota Tarakan. Sejak tahun 2012, Kota Tarakan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, luas Kota Tarakan sendiri adalah 657,33 km persegi dengan daratan seluas 250,80 km persegi dan lautan seluas 406,53 km persegi yang terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat, dan Tarakan Utara, serta terbagi lagi menjadi 20 kelurahan. Nah, jumlah penduduk Kota Tarakan berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah 245.701 jiwa, dengan kepadatan penduduknya 980 jiwa per kilometer persegi. Kota Tarakan yang didiami oleh suku aslinya yaitu suku Tidung, dalam perkembangannya sebagaimana daerah lain juga dihuni oleh suku-suku lain dari penjuru Indonesia seperti Dayak, Bulungan, Banjar, Jawa, Tionghoa, Bugis, Melayu, Bali, Madura, dan lain-lain. Nah, di bidang pendidikan, Kota Tarakan memiliki beberapa universitas baik negeri maupun swasta, di antaranya Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, dan lain-lain. Nah, sedangkan di bidang kesehatan, Kota Tarakan terdapat beberapa rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Mantri Raga, Rumah Sakit Al-Ilyas Tarakan, dan Rumah Sakit Perta Medika Tarakan. Nah, di bidang transportasi, Kota Tarakan dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut maupun udara. Bagi pengguna transportasi laut, Kota Tarakan menyediakan pelayanan transportasi laut dengan tujuan wilayah lain di Kalimantan Utara dan Tawau, Sabah, Malaysia. Pelabuhan di Tarakan juga melayani transportasi ke Jawa dan Sulawesi. Di Kota Tarakan, terdapat 4 pelabuhan utama antara lain Pelabuhan Tengkayu 1, Pelabuhan Tengkayu 2, Pelabuhan Malundung, dan Pelabuhan Juwata Laut. Pelabuhan Tengkayu 1 dimanfaatkan sebagai pelabuhan untuk speedboat ke wilayah lain di Kalimantan Utara. Pelabuhan Tengkayu 2 digunakan sebagai pelabuhan bongkar muat barang. Pelabuhan Malundung digunakan sebagai pelabuhan untuk kapal besar tujuan Jawa, Sulawesi, dan Malaysia. Transportasi udara di Kota Tarakan melalui Bandar Udara Internasional Juwata yang melayani penerbangan dari maskapai penerbangan domestik maupun internasional. Nah, rute domestik meliputi antara lain dari Tarakan langsung menuju kota Balikpapan, Surabaya, Jakarta, Tanjung Selor, Nunukan, Berau, Malinau, Longbawan, Long Apung, dan lain-lain. Nah, Kota Tarakan juga memiliki tempat wisata. Nah, tempat wisata yang ada di provinsi ini antara lain Pesta Rakyat Irau Tengkayu, Pantai Amal, Museum Rumah Bundar, Balai Adat Tidung, Taman Berkampung, Hutan Mangrove, Islamic Center Baitul Izzah, Penangkaran Buaya Juwata, Bunker Peninggalan Jepang di Bandara Juwata, dan masih banyak lagi. Nah, bagi kamu yang berkunjung ke Kota Tarakan,
Tidak perlu khawatir dengan penginapan, karena di Tarakan sudah terdapat banyak hotel. Di antaranya Swiss Bell Hotel Tarakan, Hotel Lembasung, Hotel Tarakan Plaza, Hotel Royal Tarakan, Paradis by Kalia Tarakan, dan lain-lain. Nah guys, itu adalah sekilas profil tentang kota Tarakan. Lebih dan kurangnya, admin mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan nama tempat, nama bahasa daerah, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.